Detik-detik Raffi Ahmad tampar Sanas, Mama Ami pingsan. Benarkah? Belakangan ini beredar video dengan klaim detik-detik Raffi Ahmad tampar Sanas. Hal ini membuat Mama Ami pingsan. Informasi ini didapat dari salah satu unggahan kanal YouTube Ruang Informasi tertanggal 26 Juni. Unggahan ini diberi judul Detik-detik Raffi Ahmad tampar Sanas, Mama Ami pingsan. Unggahan ini juga dilengkapi foto Sanas, Mama Ami, Raffi Ahmad dan juga Randy Jarnet sebagai sampul. Selain itu disebutkan pula bila suami Nagita Slavina tersebut menampar adiknya 2 kali. Sebagaimana diketahui, perselingkuhan Sanas dan Randy Jarnet yang dibongkar oleh Lady Nayuan sukses gegerkan publik. Pasalnya, kedua pesohor ini telah memiliki pasangan dan anak. Tidak hanya itu, perselingkuhan keduanya juga menyeret nama pesohor lain. Di antaranya Raffi Ahmad, kakak Sanas, hingga saat ini video tersebut telah disaksikan lebih dari 29 ribu kali. Namun, benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri, klaim yang menyebut Raffi Ahmad tampar Sanas 2 kali hingga membuat Mama Ami pingsan adalah salah. Tidak ada bukti yang ditunjukkan dalam video itu terkait momen Raffi Ahmad tampar Sanas Sadika. Isi dan judul video tidak sesuai pun foto yang digunakan merupakan hasil rekayasa alias editan. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik tersebut, narator hanya membahas mengenai perselingkuhan Sanas yang menyeret nama Raffi Ahmad. Lantaran tika sang adik, ayah 2 anak tersebut ikut menuai kecaman. Tidak hanya itu, disebutkan pula bila publik turut mengungkit sifat playboy presenter tersebut. Hingga saat ini belum ada klarifikasi terkait dari pihak bersangkutan terkait kejadian tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, video dengan klaim detik-detik Raffi Ahmad tampar Sanas hingga membuat Mama Ami pingsan adalah tidak benar alias sok. Unggahan ini termasuk konten yang telah dimanipulasi.